Polres Metro Jakarta Selatan merilis video rekaman CCTV detik-detik tewasnya anggota Polresta Manado Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT pada Senin 29 April. Dalam rekaman CCTV tersebut terungkap bahwa Brigadir RAT baru saja mengantarkan pulang penghuni rumah. Beginilah detik-detik rekaman CCTV yang menampilkan saat-saat terakhir Brigadir RAT sebelum tewas. Hal ini bermula ketika Brigadir RAT yang mengendarai mobil Toyota Alphard hitam memasuki rumah di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April. Selain itu, Brigadir RAT menurunkan penumpang termasuk anak-anak tepat di depan rumah. Selesai seluruh penumpang turun, Brigadir RAT yang seorang diri mengarahkan mobilnya ke arah halaman lainnya. Brigadir RAT sempat memarkirkan kendaraannya sejenak sebelum menuju lokasi tewasnya. Ia pun sempat berhenti sejenak beberapa saat sebelum Alphard tersebut menabrak mobil lainnya. Dalam tayangan tersebut terlihat ada seorang anak kecil yang baru saja turun dari mobil dan juga diikuti oleh sejumlah penumpang dewasa lainnya. Setelah memastikan bahwa mobil tidak ada orang lagi, Brigadir RAT kemudian mengarahkan ke arah halaman lainnya. Setelah sempat berhenti sejenak, Brigadir RAT kemudian memajukan kendaraannya dan tidak berapa lama terdengar bunyi tembakan. Setelah itu, mobil tersebut menabrak mobil di depannya. Beberapa saat kemudian, datanglah sejumlah saksi melihat keadaan Brigadir RAT, termasuk penghuni rumah yang menggendong bayi dan ada seorang anak kecil yang sebelumnya menumpang mobil tersebut. 25 ya? 25 kayaknya 108, 8 Romawi. Pak Sanji, itu kalau seandainya saat ini ditampilkan apa adanya, nanti kalau yang pengen suara nanti bisa langsung ke laptop bisa? Oh, ya coba nyari dulu tempatnya. Agak mendekat, mendekat ya Pak. Ini mobil yang tadi masuk ya ke dalam ya. Lanjut Mas, silakan. Ini melewati dari TKP. Oke, lanjut. Saat mau menurunkan penumpang. Nah ini, ya. Ya, lanjut. Ini mobil datang tepat di depan rumah untuk menurunkan penumpang. Bisa dilihat, ya. Para penumpang turun. Tadi anak kecil bocah ini ya,
terus pegawainya yang di depan, atau mungkin bisa ajudannya, terus ibu itu sama anak kecil, sama pembantunya. Nah, ini dipastikan bahwa tinggal sendiri si korban di dalam mobil. Lanjut aja, Mas. Gak apa-apa. Biar sampai selesai itu sampai kemudian. Masih yang pegawainya satu yang di depan tadi ya, di depan mobil samping sopir masih di situ ya, dilihat ini saksi ya. Dia tinggalkan ya, tinggal sendiri. Ya, lanjut Mas, yang terakhir. Yang sudut yang lainnya, ya pakai sudut yang lainnya Mas. Ya, ini kan, ya berarti. Coba lo jelasin. Jadi di izin Pak Kas, jadi saya memastikan bahwa jendela yang depan kanan apakah terbuka atau tertutup. Kemudian kami melakukan analisis, ternyata jendela mobilnya tertutup. Jadi tidak ada yang dibuka, tertutup ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.